Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baba Startle. Sekarang kita lagi lihat perkembangan yang habis di treatment karena ada yang sakit. Ini res kali Rio, hybridnya Rio kali res. Nah, kemarin itu dia, ada yang lihat-lihat. Nah, kemarin itu ini dia sakit teman-teman, dia sakit, matanya merem terus, nggak mau melek, lemas gitu. Dan sekarang wow, lihat sendiri tuh, sekarang udah mulai begini-begini nih dia kalau dipegang tuh, udah melek lagi sekarang. Nah, kalian mau tahu treatmentnya kayak gimana buat nyembuhin ini? Sempet galau juga sih kemarin. Pas dia sakit, ngeri-ngeri sedap juga. Tapi akhirnya ada senior-senior di Turtle ya, senior-senior di Gora ngasih tahu. Semuanya alhamdulillah baik, dikasih tahu caranya begini 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 begini, dan alhamdulillah terbukti. Sehari setelah konsultasi, setelah konsultasi sehari kita rawat ya, kita treatment pakai arahannya, akhirnya sekarang udah melek tuh, udah melek, dia udah lincah lagi. Wow, udah seger lagi. Tinggal belum dites makan ini. Dia belum makan ini. Kemarin belum mau makan. Sekarang kita tinggal tes makan aja. Kalau tes makan udah mau, udah fix nih. Bisa dikatakan sembuh. Ya kan? Ini masih udah agak mendingan dah, udah siuman gitu dari sakitnya. Ini ganteng banget ini. Rio 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 Rio. Nah, ini dia nih. RBN juga yang lagi di treatment biar plastronnya cerah lagi. Ganti air setiap hari kalau yang ini. Ganti air setiap hari. Tuh, karapasnya udah mulai naik lagi merahnya. Ini belum dikasih udang, apalagi dikasih udang ini. Merahnya udah kayak berdarah-darah kali. Ya kan? Baik lagi ke sini dulu nih ya. Ini sebentar lagi kita kasih makan, tapi sekarang lagi pengen dijemur dulu. Mumpung lagi ada matahari pagi, biar dia kejemur. Tuh, dia ini gara-garanya nggak berjemur. Karena di kolam outdoornya itu yang buat naiknya kan diangkat dulu. Nah, lupa ditaruh lagi. Jadi nggak pada bisa berjemur, akhirnya ada yang sakit. Dan yang sakit si yang paling ganteng di kolam res ini, dia nih, res Rio 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 Rio. Oke, mantap. Nah, kalian udah gak sabar ya, paling gimana cara treatmentnya gimana. Pertama, sebelumnya ini udah saya coba pakai air biru yang biasa buat ikan ya, pakai obat biru ini. Saya kasih obat biru ini, biru nih, udah dikasih obat biru. Nah, ini pakai air biru, pengaruhnya sih ada pengaruhnya tapi sedikit.
Nah, setelah konsultasi, gimana nih Om? Pakai air biru belum ada perkembangan yang signifikan gitu, cuman ya udah mulai bisa melek tapi masih suka merem lagi, melek tapi merem lagi. Nah, ya udah akhirnya disaranin pakai daun sirih. Daun sirih kalau enggak pakai gentamisin. Nah, karena gentamisinnya susah dicarinya di sini, enggak ketemu-temu gentamisin yang kayak gimana. Udah dikasih fotonya juga ke tokonya juga. Oh, enggak ada, yang ini lagi kosong. Ya akhirnya yang ada aja udah. Akhirnya kita pakai daun sirih yang direbus habis